China kembali mengukir sejarah setelah misi luar angkasanya berhasil sempurna. Untuk pertama kalinya, misi Chang'e 6 milik China berhasil membawa pulang sampel bebatuan dari sisi terjauh bulan. Momen bersejarah ini terjadi usai kapsul Chang'e 6 yang membawa sampel dari bulan mendarat di wilayah otonomi Mongolia Dalam di China pada Selasa pukul 14 waktu setempat. Dalam live siaran menunjukkan kapsul tersebut mendarat dengan bantuan parasut dan disambut sorak-sorai di pusat kontrol Badan Antariksa China. Tim menemukan kapsul hanya beberapa menit setelah mendarat dan langsung melakukan pengecekan. Misi Chang'e 6 pertama kali diterbangkan pada 3 Mei lalu. Wahana itu tiba di orbit 5 hari setelahnya. Pada 1 Juni, wahana pendarat atau lander berhasil mendarat di sisi terjauh bulan. Kemudian, wahana itu mengumpulkan sekitar 2 kg sampel bebatuan dan debu bulan menggunakan sekop dan bor. Muatan berharga itu dibawa kembali ke orbit bulan menggunakan wahana Askender pada 3 Juni dan bertemu dengan wahana pengorbit beberapa hari setelahnya. Sampel berharga itu disimpan di kapsul khusus sebelum memulai perjalanan pulang ke bumi pada 21 Juni. Perjalanan panjangnya berakhir setelah kapsul itu berhasil mendarat di bumi.